Assalamualaikum, hai teman mama, kembali lagi di channel teman mama. Oke, kali ini mama akan bikin cemilan keripik daun singkong. Selain ditumis ataupun di sayur, ternyata daun singkong juga bisa kita bikin keripik. Bahan-bahannya adalah daun singkong, ini sudah saya rebus tadi dengan air garam supaya tetap hijau, 5 sendok makan tepung beras, tepung kanji, saya menggunakan 1 sendok makan, ketumbar bubuk, Royco, kunyit bubuk. Oke, untuk bumbu yang kita haluskan adalah 3 siung bawang putih, 2 kemiri, 2 ruas jari kencur, dan garam secukupnya. Dan kita juga mempersiapkan air. Oke, kita haluskan dulu bumbunya. Ini sudah halus dan kita sisihkan dulu. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung kanji. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok makan kunyit bubuk agar nanti warnanya semakin cantik, 1/2 sendok teh Royco. Oke, dan tuangkan 2 sendok makan kara ke dalam air. Oke, dan aduk-aduk hingga rata. Oke, kemudian tuangkan ke dalam tepungnya dan juga bumbu-bumbunya. Aduk hingga rata. Oke, tambahkan air jika masih kental adonannya. Kita bikin adonan yang encer seperti ketika kita membuat peyek. Oke, aduk-aduk terus hingga tidak ada adonan yang kendil. Kita persiapkan wajan dan masukkan minyak goreng untuk menggoreng secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan 1 persatu daun singkongnya.
celupkan ke dalam adonan, lalu goreng. Setelah adonan kokoh, bisa kita balikkan agar nanti matangnya bisa merata. Oke, bisa kita pisah-pisahkan ya. Oke, dan setelah minyak tenang seperti ini sudah mateng, kita angkat dan tiriskan. Oke, dan lakukan hingga adonan selesai. Oke, dan inilah penampilan dari keripik daun singkong. Cemilan yang sehat dan sudah pasti aman di kantong. Selamat mencobanya di rumah. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum.